mungkin bisa dijelaskan, ada tidak peningkatan pasca tadi ada razia gitu bahwa pul-pul bus penumpang wajib naik dan turun penumpang di sini, Pak? Ya, nampaknya sampai saat ini lantaran suasana cuaca hujan pagi hari sampai siang tadi, ya peningkatan arus armada bus yang memasuki terminal Amplas masih boleh dibilang masih seperti biasa. Biasa. Jika dibandingkan sama sebelum Natal, Pak, sama hari ini? Kalau dibandingkan sebelum Natal, memang ada peningkatan, apalagi terlebih-lebih di waktu Natal tahun baru, peningkatan penumpang, arus penumpang di terminal Amplas ada peningkatan. Kalau hari ini, Pak, ada berapa bus kira-kira, Pak, yang apa ya, di sini naik dan turun ke penumpang? Kalau hari ini yang naik penumpangnya sekitar 40 unit bus KDP ya. Kalau dibandingkan misalkan sebelum apa ya, bukan hari-hari besar itu, ini lebih tinggi berarti ya? Iya. Artinya razia-razia dan rapat kemarin itu berpengaruh ya, Pak ya? Nampaknya ada pengaruhnya. Kalau di sini, Pak, untuk bus-bus ini ada disediakan loket-loketnya atau tidak, Pak? Ya, dari pihak pengelola terminal yang menyediakan loket seperti inilah, Pak, loketnya. Ada ya. Yang berbentuk meja. Kalau bus di sini dia berapa lama biasanya, Pak? Menetap atau ada waktu tertentu gitu? Maksudnya? Bus-bus di sini yang naik nunggu penumpang gitu. Oh, ya menunggu penumpang ya menurut sesuai jadwal yang sudah diatur oleh para pengusahanya, mantor-mantor. Kalau penumpangnya sendiri, Pak, ada peningkatan berarti ya hari ini ya? Ya, kalau untuk hari ini lantaran suasana hujan tadi kurang tepat ya. Dan lagi operasi penertiban full apa pengarahan armada masuk dan penumpang, suasana pula berketepatan hujan sampai dari siang, Pak. Kalau angkot, Pak, dan becak di sini boleh masuk nggak, Pak? Kalau angkot dan becak ya sampai saat ini tidak diperbolehkan masuk ke lataran operasi terminal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.